Okay, comel cikgu akan bagi juga, tapi kita akan buat selepas ini. Nanti cikgu bagi grup dekat dekat grup WhatsApp. Okay, sebelum tu, seperti biasa, cikgu nak kita tengok nota ringkas yang kamu kena tahu dan kamu kena faham. Okay, yang pertama, yang melibatkan bahagian tahun. 1/4 tahun sama dengan berapa bulan? 1/4 tahun sama dengan berapa bulan? 3 bulan. Kalau kamu dapat ingat, senang. Kamu tak perlu kira. Sebabnya kalau kamu kira pun tak ada markah untuk penggeraan bahagian ni. Penggeraan yang mudah macam ni tak ada markah. Kalau setengah tahun, 1/2 tahun sama dengan berapa bulan kelas? 16. 6 6. bulan. 6 bulan. Kalau 3/4 bulan sama dengan 3/4 tahun Bulan. sama dengan 9. 9 bulan. Ha, yang ni kena ingat. Yang ni selalu keluar dalam peperiksaan. Seterusnya bahagian jam. Kalau jam, kawannya adalah minit. Jangan makan makan. 1 jam kita ada berapa minit? Jam 1 berapa tak? jam sama dengan 60 minit. Ha, yang ni antara pecahan yang selalu keluar. 1/5 jam sama dengan 12 minit. Kalau suku jam, 1/4 jam sama dengan 15 minit. 1/3 jam sama dengan 20 minit. Kalau 1/2 jam, setengah jam sama dengan berapa minit? 30. 30. Yang cikgu tanya ni, yang ni selalu keluar dalam peperiksaan. 1/4, 1/2 dan juga 3/4. Kalau 3/4 jam sama dengan berapa minit? 45 minit. Yang ni adalah perkaitan. Perkaitan ni kamu kena faham. Kalau abad, 1 abad sama dengan berapa tahun? 1 abad sama dengan 100. 100 tahun. Kalau 1 dekad sama dengan berapa tahun? 10 tahun. Tahun. Kalau 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 hari. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. 1 jam berapa minit? 60 minit. 60 minit. 1 minit berapa saat? 60 saat. 60 saat. Yang ni penukaran perkaitan masa yang wajib kamu kena ingat dan faham. Okey, yang ni bilangan hari dalam setiap bulan. Okey, cikgu nak tanya. Bulan September bulan berapa? Bulan September bulan? Bulan September 9. Bulan 9. Bulan 9 ada berapa hari? 30 hari. 30 hari. 30 hari. Okey, bulan apa lagi ada 30 hari? Cuba perhatikan. November. Bulan November. Lagi? April. April. Lagi? Jun. Jun. Tak banyak bulan yang ada 30 hari. Banyak bulan yang ada 31 hari. Bulan apa yang ada kelainan? Bilangan hari yang sama. Bulan? Bulan? Februari. Februari. Bulan Februari. Kalau tahun biasa, bulan Februari kita ada 28 hari. Kalau tahun lompat, ada 29 hari. Tahun lompat berlaku berapa tahun sekali? 4 tahun. Empat tahun. Empat tahun sekali. Okey, mari kita tengok jawapan kemarin. Dua soalan yang cikgu minta kamu buat. Okey. 3 tahun, 8 bulan tambah 2/3 tahun. Apa jawapannya? Siapa yang dah kira? Cikgu akan bagi jawapan. Hari ini cikgu tak terangkan lanjut. Cikgu terus bagi jawapan. Sebab hari ini kita akan belajar
Tentang tolak. Okey, jawapannya adalah 6 tahun 5 bulan. Dapat tak jawapan? Nah, jawapannya 6 tahun 5 bulan. Dapat 5 tahun 17 bulan. Dapat 5 tahun 17 bulan. Ada tak yang dapat 5 tahun 17 bulan? Ha, kalau kamu kira seperti biasa, kamu akan dapat 5 tahun 17 bulan. Tapi murid-murid kena ingat, 1 tahun hanyalah 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sebab itu 17 tolak dengan 12. Kamu dapat 5. Kemudian 5 tambah 1 dapat 6 tahun. Jawapan akhirnya adalah 6 tahun 5 bulan. Okey, seterusnya soalan nombor 6. Jawapannya 7 hari 20 jam. Ha, ambil jawapan dan buat semakan. 7 hari 20 jam. Sudah ke kelas? Dah. Dah. Okey, kalau dah, cikgu nak teruskan dengan yang hari ini. Kemarin kita belajar tentang tambah dan hari ini kita akan belajar tentang operasi tolak. Ha, ini contoh dari buku teks tapi cikgu akan teruskan dengan latihan. Okey, mari kita lihat muka surat 17. Apa yang kita belajar pada hari ini sebenarnya sama seperti apa yang kita belajar kemarin. Kemarin kita tambah, hari ini kita tolak. Okey, sudahkah? Dah. Ah, kalau dah, siapa baca soalan untuk cikgu? Ah, siapa nak baca soalan? Saya. Okey, silakan. 6 jam 20 minit tolak 1 per 4 jam. Okey, good. Apa yang perlu kita tukar? Ha, dekat bahagian mana yang kita kena tukar? Yang melibatkan pecahan ataupun perpuluhan. Tapi dekat sini kita ada pecahan, jadi kita kena tukar. Kalau jam dengan minit, kamu kena faham. Satu jam sama dengan berapa minit? Satu jam sama dengan... Satu jam 60 minit. Ha, buat sama-sama cikgu. Ha, tulis dekat buku, buat sama-sama cikgu. 1 1/4 jam. Sama seperti kemarin, kita akan pisahkan. Ha, kita akan pisahkan. Satu yang besar ini adalah 1 jam. Satu ini adalah 1 jam. Kemudian yang bahagian pecahan yang kedua. 1/4 jam kita kena tukarkan kepada minit. Kita buat operasi apa kelas? Bahagi. Adakah kita buat bahagi? Darab dengan berapa? Darab dengan 60. Darab dengan 60. Okey. Darab dengan 60. Ha, kemudian apa yang kita kena buat seterusnya? Kalau kamu tak ingat 1/4 jam sama dengan berapa minit, kamu kena kira. Kalau kamu ingat, kamu boleh terus tulis jawapan. Kalau kita tak ingat, kita kena buat pengiraan. Tengok dekat bahagian penyebut. Penyebutnya adalah 4. Ha, nampak tak 4? Empat. Kalau 4 melibatkan sifir berapa? Sifir 4. Okey, dekat sini 60. Kalau kita nak kira agak banyak, jadi kita buat pengiraan seperti biasa. 60 bahagi dengan 4. Kakak ni boleh? Ah, cuba selesaikan. 60 bahagi 4. Ha, dekat sini cikgu nak letak nombor berapa ni? Yang dekat atas ni. 6 bahagi 4 boleh tak?
6 bahagi 4, boleh tak? Ataupun kamu senaraikan sifir 4 sedikit. Ha, kita senarailah sedikit. Satu darab 4. Satu darab 4. Dua darab 4. 8. 8. 8. Tiga darab 4. 12. 12. 12. Okey, dah cukup. Tak perlu senaraikan banyak-banyak. Kalau perlu lagi, nanti kita senaraikan lagi. Ha, kita tengok dulu satu nombor. 6. Ada tekan dekat bahagian tepi? Tak ada. Ada nombor yang kita boleh ambil? Nombor yang lebih kecil tapi tak boleh lebih. 8. Kita nak ambil nombor yang mana? 4 ke 8? Yang paling hampir tapi tak boleh lebih. Kita ambil 4. 4. Kedudukan yang keberapa? Pertama. 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 Jadi satu tulis dekat atas. Okay. 6 tolak 4 sama dengan? 6 tolak 4 sama dengan? 2. 2. Okey. Kemudian sifar kita bawa turun. Ha, 20. Tadi kita baru senarai sampai 12. Tapi ni 20. Ha. Kita boleh sambung lagi. 12, okey. 4, 8, 12, kemudian? 16. 16, okey. Lepas 16? 20. 20, ha, dah jumpa dah 20. Jadi kita bulatkan 20. Tengok 20 ni, kedudukan yang keberapa? 5. Ha, 20 kedudukan yang kelima, jadi kita tulis 5 dekat atas. Si bulat kita tolakkan. 20 tolak 20 sama dengan sifar. Jadi 1 per 4 jam sama dengan 15 minit. Maka 1 per 4 jam sama dengan 1 per 4 jam sama dengan berapa jam, berapa minit? Sama dengan 1 jam 15 minit. Paket ni boleh? Tak. Tak boleh. Okey, tak apa. Cikgu ulang lagi sekali. Ha. Cikgu ulang lagi sekali. Dengar baik-baik. Satu ini adalah satu yang besar. Kita pisahkan. Satu yang besar ini bersamaan dengan 1 jam. Satu ini adalah 1 jam. Kemudian kita lihat bahagian kedua. Bahagian kedua adalah pecahan. 1 per 4 jam. 1 per 4 jam kita kena tukarkan kepada minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Oleh sebab itu kita darab dengan 60. Ha, bila kita nak selesaikan, kita tengok dekat bahagian bawah dekat sini. Penyebutnya 4. Kalau penyebutnya 4, bermaksud kita bahagi dengan 4. 60 bahagi 4, kamu akan dapat 15 minit. Takut ni boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita ambil balik 1 per 4 jam. Satu yang besar ini adalah 1 jam. Kita tulis 1 jam. 1 per 4 jam adalah 15 minit. Kita gabungkan. Maka 1 jam 15 minit. Boleh, Karunisa? Okey, good. Ha, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu. Cikgu akan ulang. Okey. Kalaulah kamu dapat ingat formula, cikgu ada tunjuk formula kan? Ha, ni formula yang cikgu tunjuk tadi. Ha, nampak tak dekat bahagian sini? Nampak. 1 per 4 sama dengan berapa minit? 1 per 4 sama dengan? Sama dengan 15 minit. 15 minit. Kalau kamu ingin, kamu tak perlu kira dah. Kamu boleh tulis terus. 1 per 4 jam sama dengan 15 minit. Ha, cikgu lebih suka kalau kamu faham. Kamu tak perlu kira dah, dapat menyimakkan masa.
Okey, seterusnya bila kita dah dapat bila kita dah dapat, kita tulis yang ni dekat atas. Sama dengan 1 jam 15 minit. Kemudian kamu kena buat operasi apa kelas? Tandas. Kena buat operasi. Tolak. Okay. Kita akan penggalkan bahagian jam dan juga bahagian minit. Sama seperti kemarin, cuma ya hari ini kita tolak. Yang ni tak nampak, cikgu guna warna lain. Okey, jam dan minit. 6 jam 20 minit. Jam tulis dekat bahagian jam, minit dekat bahagian minit. Kemudian tolak dengan 1 jam 15 minit. Ha, tolak seperti biasa. Cikgu nak kamu kira ni. 20 tolak dengan 15. 20 tolak 15 dapat berapa? 5. Kamu ada RM20. Kamu belanja RM15. Jadi tinggal berapa ringgit? 5. Tinggal 5. Kemudian 6 tolak dengan 1. Dapat berapa? 5. 5. Jadi jawapannya 5 jam 5 minit. Boleh tanda write dekat bahan buku kamu. Kita dah bincang, boleh tanda write. Okay. Setakat ni ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada, okay. Sudah ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay, cikgu akan teruskan dengan satu contoh lagi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Kalau kita perhatikan dekat sini, yang mana yang kita nak kena tukar? 5 1/6 hari ataupun 2 hari 8 jam? Mana yang kita nak kena tukar? 2 hari. 2 hari 8 jam kita tak perlu tukar. Kita tukar dekat bahagian pecahan. Kita nak kena tukar nanti. Okey, 1 hari sama dengan berapa jam? Kena faham perkaitan dulu kalau hari dan jam. 1 hari sama dengan berapa jam? 24 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. Apa yang cikgu nak kamu buat? Kita tukarkan 5 1/6 hari. 5 yang besar bersamaan dengan berapa hari? 5 yang besar adalah 5 hari. Sama 5 hari. Kemudian 1/6 hari, yang ni yang kamu kena tukar. Kamu kena buat operasi. 1/6 buat operasi apa kelas? Dekat sini buat operasi apa ni? Operasi. Kita nak tukarkan hari kepada jam. Operasi darab. Darab. Darab dengan berapa? 6. Darab dengan, tengok ni, 1 hari sama dengan berapa jam? Darab 24 jam. Darab dengan 24 jam. Okey, paket ni faham? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok dekat bahagian bawah penyebutnya. Penyebutnya adalah 6 bermaksud bahagi dengan 6. Bahagi dekat 6, yang ni jadi 1. Okey, sama-sama kira dengan cikgu. Tunjuk jari kamu. Sifir 6. Kita akan kira sampai 24. Okey, kelas. 1 darab 6. 6. 6. 2 darab 6 dapat berapa? 2 darab 6. 2 darab 6. 1 darab 6. 6. 2 darab 6. 12. 12. Okey. 3 darab 6. 12 tambah 6. 12 tambah 6 dapat berapa? 18. 18. Okey, good. 18 tambah 6.
24. Ah, 24. Jadi 24. Tengok ni berapa jari. Ah, berapa jari yang kita kira tadi? 6, 12, 18, 24. Sama dengan berapa jari? 4. 4. Maka dekat sini adalah 4. Boleh tak? Hmm. Ah, 1 darab 4 sama dengan? 4. Ah, 4. Jadi 1 per 6 hari sama dengan 4 jam. Bila kita dah tukarkan hari, kita darab dengan 24, dekat sini jadi jam. Maka 51 per 6 hari sama dengan berapa hari, berapa jam? 5 hari, 4 jam. Betul ni? 5 hari, 4 jam. Betul tak? Betul ke? Betul. Lima yang besar ke 5 hari? Jadi 1 per 6 hari ni 4 jam. Maka 5 hari, 4 jam. Boleh tak? Boleh sikit. Tak apa. Pelan-pelan. Nanti lepas habis kelas online, cikgu nak kamu tengok balik nanti. Okey, bila kita dah dapat ni, kita tulis dekat atas. 5 hari, 4 jam. Okey. Kemudian bahagian hari dan juga jam. 5 hari, 4 jam tolak dengan 2 hari 8 jam. Takat ni boleh? Boleh. Okey, kita tengok 4 tolak dengan 8. 4 jam boleh tak kita nak tolak dengan 8? Nombor yang kecil boleh tak kita tolak dengan nombor yang besar? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh, kamu kena pinjam sebelah. Kita pinjam satu hari. Pinjam sebelah. Okey, 5 pinjam 1 tinggal berapa? 4. 4. 4. Tapi kita pinjam 1 hari. Dia sama dengan tolak biasa tau. 1 hari 24 jam. Bila kamu pinjam 1 hari, tambah dengan 24. 24 tambah dengan 4 dapat berapa kelas? 24 tambah dengan 8. 4 dapat berapa kelas? Ya, 28. 4 ni cikgu nak kamu potong, kamu tulis 28. Jadi sekarang kita dapat nombor baru. 28 tolak 8. 8 tolak 8 dapat berapa kelas? 8 tolak 8 sama dengan? 10. 8 tolak 8. Sifat. Okey, 2 tak tolak dengan apa-apa, kamu akan dapat 2. Kena ingat, kalau kamu pinjam 1 hari, kamu dapat 24 jam. Okey? Kemudian belah hari pula. 4 hari tolak dengan 2 hari. 4 tolak 2 sama dengan? 2. Sama dengan 2. Jadi jawapannya 2 hari 20 jam. 2 hari 20 jam. Okey, boleh? Lepas ni cikgu nak kamu buat sendiri. Boleh tak? Boleh. Okey, soalan nombor 3 sama. Soalan 4, 5 dan 6 pula melibatkan perpuluhan. Cikgu nak tunjuk satu contoh soalan nombor 6. Cikgu ambil sedikit masa kelas. Sebab lepas ni cikgu nak kamu buat sendiri. Yang ni pula melibatkan perpuluhan. Okey, yang mana yang kita nak kena tukar?
Yang mana yang kita nak tentukan? 5 kepuluhan 5 hari. Okey. 5 kepuluhan 5 hari. Cikgu nak kamu faham konsep perpuluhan. Kemarin cikgu suruh kamu darab terus. Kalau kamu darab terus, kamu akan dapat nombor yang lebih besar. Pada hari ini, cikgu akan tunjukkan satu cara lagi di mana kamu ambil bahagian sini. Bahagian sini. Nampak tak? Kita ambil bahagian belakang je. Tapi bila kita ambil bahagian belakang, syaratnya kamu kena tambah sifar. Maka akan jadi 5 hari dan sifar perpuluhan 5 hari. Faham tak kelas? Boleh cikgu ulang lagi sekali. Kemarin cikgu suruh kamu darab terus. Darab terus pun boleh tapi nombor yang kamu dapat akan lebih besar. Cara yang kedua, kalau kamu nak nombor yang lebih kecil, kamu pisahkan. Titik perpuluhan kita pisahkan. Tapi bila kita pisahkan, syaratnya kita kena letak sifar dekat depan. Yang ni. Maka kamu akan dapat 5 hari dan sifar perpuluhan 5 hari. Yang sifar perpuluhan 5 hari ini, kamu kena tukarkan kepada jam. Sama dengan berapa jam? Okey, satu hari jam. Satu hari sama dengan? Satu hari berapa jam kelas? 24 jam. 24 jam. Kamu kena darab. Sifar perpuluhan 5 darab dengan 24. Tengok betul-betul, lepas ni kamu kena buat sendiri. Bila kita nak darab, kita buat seperti biasa. Rumah saya dahulu. 4 darab 5 dapat berapa? 4 darab 5. 4 darab 5 sama dengan? 4, 8, 20. 20. Okey, sifar dekat bawah, 2 di atas. 2 ni bulatkan. 4 darab dengan sifar sama dengan? 4 darab dengan sifar sama dengan? 4. Sebarang nombor, kalau kita darab dengan sifar, kita akan dapat sifar. Jadi 4 darab dengan sifar, dapat sifar. Ada nombor dia kena tambah. Sifar tambah 2 sama dengan? Sifar tambah 2 sama dengan? 2. Sama dengan 2. Bila dah set lapisan ni, cikgu nak kamu masukkan. Kira pula yang ni. Okey? Cikgu guna warna merah. Kira pula yang ni. 2 darab dengan 5 dapat berapa? 2 darab 5. 2 darab 5 sama dengan? 2. 2 darab 5 sama dengan? 10. 25. 10. 2 darab 5. Tengok balik sifing. Okey. Libatkan 50. Jadi kedudukan nombor kena betul. 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 2 darab dengan sifar sama dengan? 2. Mana-mana nombor kalau kita darab dengan sifar, sifar. Kita akan dapat sifar. Ya, sifar tambah 1 dengan? 1. 1. Bila dah kita tambahkan. Okey. Dah berapa bila kamu tambah? Sifar. 2 tambah sifar dapat 2 dan ini 1. Ada titik perpuluhan? Tengok ni, ada titik perpuluhan. Ada. Ada titik perpuluhan. Jadi kena letak titik perpuluhan. Maka sifar perpuluhan 5 hari sama dengan 12 jam. Sifar dekat belakang tak perlu ambil.
Maka 50.5 hari sama dengan 5 hari 12 jam. Boleh tak kelas? Boleh. Tengok semula. Bila kita dah dapat, ini 5 hari 12 jam. Buat seperti biasa. Hari dan jam. 5 hari 12 jam. Tolak dengan 2 hari 9 jam. Okey, 12 tolak 9. Ha, congak. 12 tolak 9 dapat berapa? 12 tolak 9 sama dengan? 12 tolak 9. Ha, 12 tolak 9. Selepas nombor 3. 9, 10, 11, 12. Jadi 12 tolak 9 sama dengan? 3. Sama dengan 3. Okey, good. 5 tolak 2 sama dengan? 3. 3. Maka jawapannya 3 hari 3 jam. Boleh? Hari ni cikgu tak dengar suara Jura dan juga Rasik. Tak berapa dengar. Dia memberi respon, cikgu ucapkan tanya. Bila kita belajar, cikgu nak kamu bercakap. Boleh tak? Ha, soalan 5 dan 4 dan juga soalan nombor 3, cikgu nak kamu buat sendiri. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey, cikgu dah ambil masa kamu 5 minit. Hari ini matematik. Lepas ini offline, jadi cikgu nak kamu siapkan latihan. Ada soalan apa-apa nak tanya cikgu tak sebelum kita berakhir? Tak ada. Tak ada. Okay. Jadi masa ada lagi, cikgu nak kamu buat latihan matematik. Jangan biar lama-lama, terus buat latihan. Boleh?